Bu Sittin ini semula angkatan 65. Lalu diperbarui namanya Abu Sittin karena umurnya sudah 60. Sekarang siapa saja boleh masuk Abu Sittin. Karena akan menjadi umurnya akan menjadi 60 tah. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami bina menjadi amal soleh yang terus menjadi silaturahmi yang panjang. Mudah-mudahan acara Reuni Abu Sittin dapat mempersatukan kita, dapat mempererat tali silaturahim kita, dapat memperkokoh persatuan umat. Lagi tadi terus terang hanya lagu himne opondokku yang bisa membuat saya menangis. Jadi cerita awalnya itu 11 orang yang 7 sudah punah meninggal dunia. Coba yang masih ada berdiri, ini manusia langka 4 ini. Pak Khalil Ridwan, Rosidi dari Bekasi atau Ho Chi Minh kita panggil. Ketiga, Ustaz Zainuddin AS dari Bojonegoro. Yang terakhir saya sendiri. Jadi 4 ini sudah kepala 73 tahun. Alhamdulillah. Selama kita tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak mengharap kecuali kepada Allah, kita bisa bersama. Tetapi kalau salah satu kita atau na'udzubillah, kita sudah takut kepada selain Allah dan mengharap kepada selain Allah, sulit kita bersatu. Itulah yang penting, kita tidak bersatu. Muda tak selamanya tergantung pada usia. Hitungan tahun memang tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Tapi tua muda tak ditentukan oleh itu. Bila yang dibicarakan adalah masa lalu, maka meskipun usia hitungan tahunnya kecil, sesungguhnya dia sudah tua. Tapi bila yang dibicarakan masa depan, meskipun hitungan tahun usianya sudah tinggi seperti Abu Sittin ini, tapi bila dibicarakan masa depan, maka sesungguhnya masih muda. Dan insya Allah yang berkumpul di tempat ini bukan hanya membicarakan masa lalu, tapi membicarakan masa depan. Karena itu insya Allah ini adalah berkumpulnya orang-orang muda yang Abu Sittin. Saya mengucapkan selamat datang. Kami bersyukur bahwa Jakarta dijadikan tempat untuk berkumpul